Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman Islam kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabatnya, umatnya, dan termasuk kita semua hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah SWT, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama adalah laporan harian khas Ramadan Masjid Al-Madinah memasukkan amal jariah mengeluarkan sejumlah Rp642.000, mengeluarkan sebesar Rp400.000. Jadi saldo kas harian Ramadan sampai malam ini sebesar Rp19.544.200. Jazakumullah khairan katsiran. Informasi kedua, pada malam hari ini ceramah tarawih akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Siddiq dan salat tarawih akan dipimpin Ustaz Salahuddin. Kami mengimbau kepada seluruh jamaah untuk menjaga kerapatan dan kerapian selama salat tarawih. Serta kami mohon untuk mengawasi putra-putrinya agar tetap tenang sehingga tidak mengganggu khusyuk salat tarawih. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf kepada Ustaz Siddiq, Ustaz Ahmad Siddiq, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pahala sedekah,
sedang. Terlebih kondisi tubuh yang sudah capek, lelah, kantuk. Masya Allah, makanya itu amal itu akan dibesarkan pahalanya ketika dikerjakan lebih susah prosesnya. Masya Allah. Kayak puasa nih. Puasa kan ada tiga hal umumnya. Nah, lapar, dahaga, haus, dan nafsu. Nafsu dilahi dan sebagainya, dan sejenisnya. Tapi setelah puasa itu Allah berikan kita waktu yang mulia untuk berdoa. Kenapa berdoa? Karena doa itu ternyata akan lebih gampang dijawab oleh Allah Ta'ala ketika dalam puasa gitu. Karena Nabi itu Allah akan memberikan memudahkan ijabah doa Rasulullah hamba sama dia dalam puasa, dalam waktu puasa. Masya Allah. Dan kan Nabi memberikan beberapa waktu yang baik berdoa. Terutama waktu seorang hamba sedang berpuasa sampai dia berpuasa. Karena Nabi itu tiga doa yang Allah gak akan kabul lagi. Tapi Allah akan memberikan ijabah doa dia. Satu orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Yang kedua orang-orang yang dizalimi. Jadi orang-orang yang sedang dalam berpuasa di sendiri. Dan isinya tiga hal dalam saum seorang itu. Pertama orang-orang yang sedang berpuasa. Kedua orang yang berbuka puasa. Insya Allah yang itu. Artinya apa? Saum itu saat-saat tidak tepat untuk doa. Doa terus pak. Doa yang banyak, ya kan? Sekali kurang, dua kali lagi terus sampai capek untuk kita doa. Kita nggak tahu doa mana yang Allah jabah. Mungkin Allah beri kita jabah setiap doa kita. Tapi nyatanya doa itu butuh proses dan kontinu. Jadi doa terus, doa lagi. Maka Allah beri kita merubah kemudahan dan merubah untuk bisa maksimalkan dalam itu sendiri, dan itu sendiri. Ya, Masya Allah. Kita pernah merasakan sebuah kekurangan ya. Kayak ingin butuh apa ya kan. Mau beli ini, tapi kita merasa kayaknya gak usah beli deh. Kemudian dia ngasih tau gitu deh. Contoh si A pernah ingin saya pernah ingin beli sebuah makanan ya. Saya rasa kayaknya enggak terlalu perlu deh sama ini. Lalu kemudian dia ngasih makanan tersebut. Masya Allah, ya. Kadang-kadang kita butuh untuk ingin sesuatu dan doa juga, ya kan? Ini jangan salah kita biasakan waktu untuk berdoa terlebih dalam keadaan sebelum puasa. Jamaah Tarawih Nahdlatul sebetulnya memang ada banyak sekali ibadah yang kita mesti bisa kerjakan di bulan tahun ini. Nabi pernah berkata, terus berkata dengan beliau, kata beliau itu, ya, hal dulu ala abwabil khair. Allah tidak memberikan beberapa pintu untuk kebaikan, ya kan? Satu as-sawm junnatun, puasa yang utama adalah puasa sebagai perisai seorang muslim, ya. Maksudnya adalah puasa adalah sebuah ibadah yang bisa menjadikan hal-hal darah. Contoh seorang muslim itu kalau dia mampu untuk menikah maka dia bisa menikah, ya. Kalau dia bisa menikah entah belum mampu dalam hal ekonominya, dalam hal pengetahuannya dia, maka dia mesti berpuasa. Puasa bisa mencegah hal-hal yang dilarang dalam Islam. Kalau asal wujudnya itu puasa sebagai perisai. Yang kedua adalah as-shadaqah, sedekah. Karena setelah itu adalah apa? Akan tubuh mati akan menghapus dosa manusia kayak api yang di pada poin apa yang akhir. Insyaallah. Kalau biasa ini, api itu nggak mungkin nggak mati kalau sampai air oleh air yang dingin, air yang kecil ke api. Jadi api yang besar itu tak ada juga. Artinya api itu punya sifat yang akan padam kalau di setiap oleh air, ya Allah. Yang ketiga adalah apa? Sholat lagi pada 8 malam. Artinya adalah apa? Kayak mulai atau bisa dengan tahajud atau tarawih. Karena sama-sama punya makna sama-sama kayak mulai. Ada yang boleh awal malam, kayak sekarang di Soya, tapi itu insya Allah. Juga ada yang di tengah malam, jam 12, 1, jam 11, atau pada malam-malam akhir setiga malam, jam 3, setengah malam subuh dan sebagainya. Nah inilah, tapi yang pertama adalah sebelum subuh, insya Allah. Kenapa? Karena Allah turun di dunia ketika setiga malam akhir tiap malamnya. Kata Allah, siapa yang doa sama saya, aku ijabah doa-doa dia. Nah ya, kan Allah bilang, itu masih Allah akan ikat janjinya. Karena Allah tidak mungkin ikat janji. Allah bilang, yang doa sama saya, semuanya. Apakah semua setelah? Mungkin enggak, insya Allah. Tapi
yang kedua, yang minta sama saya kasih. Yang minta ampun sama saya ampuni sesudah dia. Insya Allah kita enggak ada yang maksud, enggak ada yang pernah sholatnya salah. Ya betul. Kita pun mungkin pernah di masjid, mudah mungkin kita melihat hal-hal kalau Allah larang kayak yang terus hijab sebagainya. Itu hal-hal yang nggak boleh sebetulnya. Jadi kan makanya kita mesti sering-sering sifat minta ampun pada sesudah. Kemudian juga yang ketiga adalah siapa-siapa yang minta, ya, minta Allah kasih, minta ampun, Allah ampuni kesalahan dia, ya. Yang ketiga adalah, ya, sama intinya, minta ampun, Allah ampuni kesalahan dia, insya Allah. Demikian, jadi kita mesti pahami apa ini, apa yang terpakai untuk kebanyakan doa-doa kita. Doa itu gampang. Tinggal buka mulutnya, minta apa yang mau diminta, minta sama Allah, Allah kasih itu, insya Allah. Gampang sebetulnya. Tapi nyatanya kita sering-sering kali enggak mau doa. Ketika salah satu wajib langsung salam langsung pergi. Ya keluarnya lagi lah, mana lagi lah. Tidak ada doa. Padahal doa adalah gampang sekali lagi. Terlebih doa itu adalah amal ibadah yang akan dapat pahalanya. Si A dia berdoa, satu dia dapat pahala dari doa itu sendiri. Yang kedua apa? Yang dia minta kayak semua saudara udah berpahala dikasih pula apa yang dia minta. Insya Allah. Ya. Maka bersama-sama untuk pagi kita doa terus di bulan ini, ya, kita pakai waktu ini untuk berbanyak doa kita setiap pagi, siang hari dalam hal puasa dan ketika berpuasa dan sebagainya. Insya Allah, karena doa itu adalah hal yang gampang dan gratis. Insya Allah. Ada bilang kan kayak like dong video saya, dan itu gratis kalau sama kamu, ya kan? Ini doa, doa itu free, bebas, gratis doa itu. Kita mengunci doa mengunci lagi. Masih uang sepecat pun, itu masalah ya, Masya Allah. Demikian mungkin yang sampaikan, jadi intinya adalah kita sama-sama untuk bersemangat untuk berdoa setiap waktu, khususnya dalam hal-hal, dalam puasa, dalam sahur, dalam berpuasa juga, ya kan. Jangan sampai untuk ini, yang ini kita sia-siakan untuk hal yang bermanfaat. Kayak main game berlebih-lebihan, di masjid main game, kenapa main game, Masya Allah. Hal-hal yang boleh bisa jadi hal yang haram kalau berlebihan betul. Kalau dulu ini makanya hal ibadah rutin akan bermasalah kalau berlebihan juga. Contoh sholat isya di malam tahan niatnya mungkin bagus ya, ya kan lebih banyak apa banyak ibadah hari ya lebih banyak kemudian sujudnya tapi itu tidak baik. Kenapa? Berlebihan dari yang disunahkan diwajibkan. Insya Allah tadi lupa apa? Insya Allah. Manusia itu. Karena Nabi dalam sebuah hadis Nabi pernah sholat duhur dan beliau kalau empat beliau tak salam tuh Nabi ya sampai kelima beliau salam. Nah pas sabar sabar ini semuanya kan sebelum kok makanya Nabi sholat duhur dan beliau tidak loh kok tidak kenapa tadi udah kan tadi udah kan lupa gitu gitu Masya Allah dia lupa Masya Allah Nabi lupa apa kalau dia pulang kebanyakan dua kali sujud jangan sujud sahwi atau udah pernah lupa ya lupa rokok sholat atau lupa baca sholat juga itu adalah sujudnya susah. Demikian sekali lagi kita sama-sama berbanyak doa dan doa yang Nabi mesti sering-sering baca ketika sebuah hari ekologi apa doa itu Allahumma inna ka'afun ahibul afwa fa'afu'an ya Allah Allah maha pengampun Allah mencintai orang yang meminta ampun kepada Allah maka ampuni kami ya Allah ampuni kami ya Allah ampuni kami ya Allah demikian juga saya sekarang semuanya atas perhatiannya maaf jika ada hal-hal yang keliru atau kurang tepat sekian semoga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.